Universitas Islam Malang, kampus unggul, berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah, dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa Batu TV dan masyarakat Malang Raya serta seluruh pemirsa di Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah, kita untuk sekian kalinya mendapatkan kenikmatan Allah berupa sehat dan karunia keimanan sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban inti sebagai seorang Muslim, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu tujuan berpuasa adalah membentuk karakter yang tidak hanya beriman, yang tidak hanya memiliki ketakwaan la'allakum tattaqun, tetapi juga bisa ketakwaan itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema yang diberikan sekarang, bagaimana lewat puasa kita membentuk karakter keimanan, karakter pribadi yang memiliki kualitas tinggi. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Batu TV yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan bahwa karakter itu ada 4 jenis. Yang pertama, karakter pribadi yang berbentuk religiositas, yaitu ibadah-ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji, dan tentu pelaksanaan syahadat itu. Yang kedua, kita juga di dalam masyarakat, pekerjaan, di dalam menempuh hidup ini dituntut memiliki kualitas karakter yang tertinggi di dalam profesi kita masing-masing. Apapun bentuk profesinya, petani, nelayan, guru, pendidik lainnya, maupun pedagang, dan juga ahli hukum, ahli bangunan, insinyur, maupun ahli di dalam tata boga, tata laksana rumah tanggaan, maupun di bidang elektronik dan bidang penyiaran, apapun profesinya. Kita diminta untuk memiliki dedikasi di dalam profesi itu. Kita diminta untuk sangat profesional. Profesional itu ialah orang yang memiliki pemahaman yang kuat, memiliki track record yang bagus, dan orang yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah karakter sosial. Puasa mengharuskan kita untuk tidak hanya baik kepada diri dan keluarga, tetapi berbagi. Ada sebuah cerita, seorang pemimpin kaum muslimin pada saat itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik di dalam dia mengarus utamakan kepentingan kaum muslimin, kemasjidan maupun umat Islam lainnya. Ada tamu orang Yahudi, dia tidak menerimanya, padahal tamu itu sebagai manusia, dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minuman. Barang seteguk, dia membutuhkan bantuan roti saat itu. Ketika dia menolak dengan kasar, maka bermimpilah dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya itu dia ditanya, "Apakah kamu seorang pengikutku?" "Iya." "Tapi kenapa engkau tidak memberi manusia lain yang beragama lain sebagai manusia sepotong roti yang ada di dalam rumahmu, banyak air yang ada melimpah di dalam rumahmu, bahkan pertolongan pakaian yang saat itu ada orang kedinginan." Allah Ta'ala mengajarkan kasih sayang sebagai rahmat lil alamin kepada semuanya,
maka sesungguhnya engkau bukan termasuk golonganku. Ini adalah penjelasan betapa kesalehan sosial juga merupakan tugas kemanusiaan dan inti dari puasa. Yang terakhir, kita juga diminta untuk memiliki kecanggihan di dalam mentransformasi diri. Puasa pertama dulu mungkin usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mungkin sudah 12 tahun kita berpuasa bagi yang muda. Mungkin juga sudah 22 tahun, 25 tahun. Mungkin juga ini adalah puasa yang ke-50 sekian dan 60 sekian. Maka setiap puasa adalah tahapan. Mudah-mudahan bulan puasa kali ini benar-benar membuat kita berubah, dekat sama Allah, dan merupakan puasa yang bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat, rahim, kasih sayang, mauna pertolongan, dan bahkan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat untuk menikmati berbuka puasa. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan pada para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan, dan kesabaran apabila ada satu dua hal yang Allah telah uji kepada kita. Itu yang bisa sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing menuju World Class University.